Tahukah Anda ada yang lebih baik daripada ruko? Yuk langsung cari tahu. Ini Lili, pemilik bisnis aksesoris yang nyewa ruko buat tempat bisnisnya. Dan ini Ivan, pemilik bisnis fashion yang beli tempat di Tritan Hub. Sekarang kita mulai interviewnya. Coba sebutin berapa biaya yang kalian bayar buat tempat bisnis kalian sekarang. Ya kalau aku sih murah ya, cuma 5 juta aja buat sewa ruko yang aku lagi tempatin sekarang. Loh, berarti setiap bulan hilang duit segitu ya? Kalau aku cicilan setiap bulan cuma 7 jutaan ya. Lebih gede 2 jutaan, tapi ini kan investasi. Jadi bisa buat aset properti aku sendiri.